Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni aku nak review satu benda yang ada di kedai Pizza Delicious Kampung Matis. Selain daripada pizza, kami juga ada menyediakan beberapa menu yang padu. Okay, hari ni aku nak beritahu satu menu. Menu ni agak laris di Pizza Delicious. Tu dia. Ramen, Maggi ramen dan ayam bersama sos cheesy. Okay, aku tu tak makan pedas. Tapi aku duk tengok hari-hari benda ni duk habis dulu. Jadi aku pun geram aku nak try. Okay, kita tuang sos atas ayam dulu. Oh dia, sos cheesy tu. Kau tengok. Okay. Lepas tu kita cuba makan dia punya ayam. Ayam ni dia goreng biasalah. Goreng celup tepung. Okey. Ibu nak ibu lambat. Okey baik. Makan ayam ni. Dia punya sos memang padu. Dia punya sos cili. Lemak-lemak. Bila salut dengan ayam ni. Kau boleh tanya bila nak makan ramen. Aku tak boleh nak makan. Sebab aku tahu ramen ni pedas. Tapi nak tunjuk kat ambas sedap dia, aku cubalah. Kena ambil yang ada sos cili sikit lah. Dia tak apa nak pedas sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak main lagi pedas dia. Okay, dia dah rasa sikit pedas dia. Kalau pedas kan, aku terpaksa stop lah. Kira boleh go je lah. Macam dia nak makan ayam dia. Pedas lah. Harga dia cuma RM10 sahaja. Dapat Maggi ramen, dapat ayam, ada 3 ketul ayam dia dan juga sos cheesy. Kalau nak panas-panas boleh bagi tahu dekat staff. Nak panaskan sebab kami sediakan microwave di kedai. Jadi boleh cuba lah ikut. Nampaknya boleh berhenti di sini ya. Dia dah rasa pedas sikit. Nanti baik ada harum manis. Ada harum manis. Okey. Sebungkus ni RM10 agak dia. Boleh makan 2 orang sebab bagi dia banyak. Tapi kalau hangpa jenis perut besar boleh makan seorang lah. Macam aku kena makan 2 orang. Okey. Memang terbaik menu dia. Aku suka ayam dia. Sebab ayam dia ada sos cheesy ni. Memang padu sos cheesy dia. Boleh pergi ke kedai. Buka setiap hari Jumaat cuti pukul 12:30 hari sampai 8:30 malam. Menu hot. Okay, memang terbaik.